Pak, ke Korea lihat Squid Game dong. Ayo guys, langsung aja kita beli tiketnya. Aku udah sampai bandara guys. Yang ngantri banyak banget. Akhirnya masuk pesawat juga. Oh my god, nggak sabaran banget. Pesawatnya kosong banget. Baris ini cuma ada 2 orang. Aku berangkatnya malam, pemandangannya bagus banget. Tahu-tahu udah subuh aja. Oh my god, udah mau sampai, cantik banget. Mendarat juga. Udah sampai Seoul. Ayo guys, kita ambil bagasi. Lucu banget orang depan aku kayak gini jalannya. Kita taruh barang dulu di hotel. Kalau udah kita langsung ke tempat Squid Game-nya. Ke sana harus naik kereta, guys. Soalnya tempatnya itu di stasiun. Ramai banget di sini. Stasiunnya itu di Itaewon. Oh my god, udah sampai. Di mana-mana ada posternya gede banget. Udah mau sampai, biar itu celengan babinya. Di depannya ada poster juga. Bentar lagi udah mau sampai. Tangganya ada tulisan gini. Keren banget karena masih pagi masih sepi. Lanjut part 2. Part 2 ke Korea Squid Game. Oh my god, guys, kita udah sampai Itaewon. Beneran aja dong, di mana-mana ada poster Squid Game. Itu dia, guys, celengan babi yang terkenal itu. Duit di sana juga terbang-terbang. Oh my god guys, ternyata tempatnya itu di stasiun. Pas jalan kiri kanannya itu poster semua. Akhirnya sampai. Ini boneka yang terkenal itu, green light sama red light. Karena masih pagi sepi banget. Ternyata besok udah nggak ada lagi karena melanggar social distancing. Oh my god, di tangganya itu ada tulisan apaan? Keren banget, ada tulisan will you play Squid Game. Ayo guys, kita keliling. Ada kotak kaca kayak gini, ada kepala boneka itu. Loh, itu apaan guys? Ternyata itu baju Squid Game. Oh my god, keren banget. Ayo guys, kita naik tangga ke atas. Satu ruangan pink semua. Sambil naik, oh my god guys, banyak banget yang foto-foto di sini. Itu di atas ada apaan ya? Ramai banget part 2. Oh my god, yang beli dalgona candy ramai banget di Korea. Jadi pengen bikin. Kemarin aku sempat ke sana. Bapaknya bikinnya barbar banget, digetok-getok kayak gitu. Ayo guys, kita coba bikin. Bahan pertamanya pakai gula, diaduk-aduk sampai meleleh. Sambil tunggu meleleh, kita kasih minyak sama tatakannya biar nanti nggak lengket, guys. Soalnya kan gula lengket banget tuh. Penasaran banget kira-kira sama nggak ya? Oh iya, aku pakai sauspan dari Stand Cookware. Bahan granit anti lengket dari Jerman. Oh my god, ini udah wangi banget. Udah mulai meleleh guys. Sekarang kita bikin dia mengembang. Pakai soda kue atau baking powder. Oh iya, di Korea harganya 2000-an satunya. Sekitar 25.000. Oh my god, udah jadi. Mirip banget sama kemarin yang aku beli. Gampang banget patahinnya. Oh my god. Oh my god, ada permen bola mata. Lagi viral di Korea. Ayo guys, mari kita borong. Langsung aja kita cari di luar. Oh my god, ternyata di sini lagi gerimis. Ya ampun, depan aku ada orang pacaran lagi. Nanti kita bakalan kesini. Di dalamnya ada supermarket yang gede. Udah sampai. Permisi om, numpang lewat. Oh my god guys, ketemu. Harganya cuma 5.000-an. Pas mau bayar, tiba-tiba ketemu ginian. Ada permen karet rasa BTS. Ayo guys, kita beli yang Jimin. Di sini unik banget. Scan sama bayarnya sendiri kayak gini. Nanti tinggal pencet-pencet gini doang. Tinggal masukin kartu kita. Totalnya cuma 100 ribuan doang. Sampai ada centang kayak gini. Ayo guys, kita cobain. Ternyata kalau yang mata ini halal. Sambil bukanya makannya tuh kayak gini. Oh my god, ternyata bisa. Pas ditarik isinya kosong. Yang biru ada isinya nggak ya? Penasaran sama permen karet ini. Part 2. Oh my god, di Squid Game kakek-kakek ini pernah nawarin makan mie. Tam yang original. Makannya tuh mentah-mentah. Oh my god, ayo guys, kita cobain. Langsung aja kita ke Indomaret di Korea. Di sini lagi hujan gerimis. Kira-kira ada nggak ya? Penasaran banget sama rasanya. Ternyata orang Korea suka makan kayak gini juga. Oh my god, ketemu. Harganya cuma 1000-an. Kita 12.000-an doang. Dari gampang kita pakai kartu bayarnya. Penasaran banget, langsung aja aku balik ke rumah kita cobain. Ternyata ini dari tahun 1963. Ini kayak samyang gitu tapi versi kuahnya. Dapat dua bumbu, warna kuning sama hijau. Ternyata yang kuning kayak cabai-cabai micin gitu. Yang hijau sayur-sayuran kering. Kita masukin ke bungkusnya lagi. Soalnya di filmnya itu dihancur-hancurin. Sambil hancurin, oh my god guys, udah hancur. Micinnya wangi banget. Oh my god, penasaran banget. Ternyata rasanya gurih-gurih enak itu. Guys, hari ini aku mau belanja tapi dikit aja, nggak banyak-banyak. Oh my god guys, akhirnya ketemu. Aku sama satpam aku mau bikin menu nyeleneknya Chef Arnold. Pakai nugget viral ini, Kenzler Crispy Chicken Nugget. Biar nggak terlalu banyak, kita beli 2 rak aja buat bagi-bagi juga nantinya. Oh my god guys, ternyata kebanyakan. Langsung aja aku cepet-cepet bayar. Untung aja nggak kebanyakan. Ayo guys, sekarang kita masak pakai kuali raksasa aku. Langsung aja kita goreng. Sambil nunggu kita bikin sambelnya. Sekarang tinggal kita ulek-ulek aja. Nanti buat mami aku, dia suka banget soalnya. Agak pedes-pedes gimana gitu. Nuggetnya udah selesai, sekarang mari kita geprek. Tinggal digebuk-gebuk kayak gini. Udah enak banget, tinggal tambahin nasi anget. Kenzo Crispy Chicken Nugget kalau digeprek enak banget. Saking enaknya sampai lupa sama mami. Aku borong semuanya berapa, Mas? 800.000. Hari ini aku mau borong telur gulung raksasa. Gede banget. Jadi aku tantang mas-masnya buat bikin telur gulung seharga 1 juta. Kalau berhasil baru aku borong sama gerobak-gerobaknya. Jadi ini gulungan pertama, ini baru 1000 doang. Penasaran banget, makin lama makin gede, guys. Masnya bener-bener semangat banget.
banget. Nah sekarang udah gulungan yang ke-5.000, udah lumayan besar, yang bakalan jadi 10 kali lipat lagi. Mas-masnya gulung sampai 2 tangan. Bikin kaget lagi karena capek, mas-masnya minta gantian. Udah setengah jaman lebih guys, udah 20.000, telurnya udah habis. Ini mah udah kayak paha ayam. Tiba-tiba lidinya udah gak kuat lagi. Masnya bikinin sumpit sama kawat kayak gini. Tuh liatin aja ditusuk baru, biar asik sabu guys. Dalamnya udah kuning-kuning cantik banget. Sementara kita cobain dulu telur gulungnya. Dan ternyata benar-benar gede banget guys. Udah kayak paha ayam kalkun. Lanjut plat 2. Telur gulung raksasa satu kuali terbesar satu TikTok. Aku challenge bapaknya kuat sampai mana. Udah aku siapin lidi raksasanya juga dari bambu. Bapaknya sampai ganti kuali guys, jadi yang lebih gede. Ini permulaan dari raksasa guys. Telur gulung normal biasanya kayak gini bentuknya, yang seribuan-seribuan itu. Ini gulungan ke-5 guys, udah 5.000, gede banget. Langsung aja kita percepat ke 10.000. Ternyata proses gulung-gulungnya itu lama juga. Ya ampun guys, 10.000 aja udah segede ini. Sekarang udah 25.000, gede banget ya ampun. Langsung aja kita percepat ke 50.000. Baru 50.000 aja udah segede ini. Sekarang udah 60.000 guys. Bapaknya sampai pakai 2 tangan. Telurnya dituangnya banyak banget, langsung digulung hidup-hidup. Sekarang udah 70.000, kualinya dimiringin. Ambil ini mah udah kayak raksasa, 80.000. Bapaknya sampai pakai capitan. Akhirnya udah 100.000 guys, udah gede banget ya ampun. Udah semuka aku, kita lanjut di plat 2. Kalau saya borong semuanya berapa pak? 500.000. Jadi tadi di jalan aku liatin bapak ini jualan burung. Totalnya ada berapa burung pak? Ada 450. Nggak kebayang ya gimana rasanya jadi burung-burung ini dikandangin dan diperjualbelikin. Ayo guys kita bebasin. Mari kita borong. Langsung aja kita pindah ke tempat yang sepian. Seharusnya mereka itu terbang bebas, bukan dikurung kayak gini. Sambil kata 450 burung itu sebanyak ini, akhirnya mereka bisa bebas dan ketemu keluarga mereka. Bapaknya bilang sebenarnya dia juga gak mau jualan kayak gini demi keluarganya untuk bertahan hidup. Lihat burung habis, bebas semua. Semua makhluk hidup berbahagia. Saya borong semuanya berapa pak? 500.000. Borong 500 kue, oh my god guys gede banget. Jadi waktu hujan aku lihat bapak ini jualan, tapi aku gak tahu ini jualan kue apa. Warnanya ijo-ijo gitu, lucu banget, tengahnya ada benjolan. Kata bapaknya 30 tahun yang lalu harganya cuma 25 perak. 30 tahun kayaknya. Bapaknya udah jualan selama 30 tahun. Pas aku coba bikin gagal, soalnya ada resep rahasia. Resepnya dengan cinta. Oh my god guys, udah banyak 500 biji. Mari kita borong. Sampai kosong gak tersisa satupun. Bapaknya bahagia banget. Ayo guys kita satuin, kita tantang si bapak pak buat makan semuanya dalam satu lahap. Kalau benar kita kasih 1 juta yuk. Oh my god ini gede banget. 500 biji. Ayo guys kita kecilin. Oh my god sampai kecil tapi tetap gede. Oh my god lanjut part 2. Kalau mau skincarean dapat 500.000. Let's go, sekalian bagi-bagi skincare gratis. Oh my god, setelah 20 menitan ada Kang Ojol yang datang. Skincare beneran gratis, Kak? Beneran gratis? Bohong. Bener enggak bohong, Pak? Kita nanyain mulu. Ini kalau saya pakai dapat 500.000. Serius? Serius. Ayo guys, kita skincarein. Tiba-tiba ada Kang Ojol yang datang dong. Kita kasih skincare. Iya. Udah gitu dong. Ini gimana pakai? Coba. Pakai okay. Gini. Enggak banget. Pak, maaf ya, Pak ya. Hai. Ini. Mantap. Seumur hidup belum pernah skincarean. Di bapak auto glowing. Selamat pak dapat 700.000. Ayo guys kita bagi skincare gratis. Oh my god yang datang malah bapak-bapak. Pas ditanya katanya buat istri-istrinya. Ada ngeluh minta skincare. Oh my god rame banget. Buat kalian yang gak kebagian bisa cek di sini ya. Nggak pakai lotion satu badan dapat 700.000. Let's go body care gratis. Nggak sampai 5 menit. Gak bohongan kan? Silahkan nih. Beneran. Ya harus ngapain? Langsung aja kita challenge si bapak pakai lotion ini satu badan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Saya belum pernah pakai lotion. Langsung aja kita kasih sepaket body care dari Bibele. Si bapak grogi guys. Kita tuangin dikit aja jangan banyak-banyak. Oh my god dari tangan kanan sampai tangan kiri udah lotion semua. Bener-bener satu badan si bapak sampai tarik celananya. Oh my god lotionnya udah habis, tambah lagi pokoknya. Mengandung vitamin C, bagus banget buat kulit. Pak Ojol ini kan bekerja di luar ruangan. Bener, sampai ke lehernya guys. Sampai ke dalam perut-perut di lotionin juga. Bener-bener satu badan ini. Istri saya pasti seneng. Langsung aja kita bagi-bagiin body care dari Mibele. Body lotion, body wash, body scrub. Lengkap satu paket. Oh my god guys, udah banyak banget yang antri. Mas, kalau saya borong sama mobil-mobilnya berapa mas? Ini gak bohong kan? Oh my god guys, tadi aku iseng banget. Pas lagi belanja, tiba-tiba ngeliatin ginian. Ada tuk-tuk yang terkenal di Thailand itu. Lucu banget kan, jadi pengen punya. Liatin aja banyak yang foto di sana. Langsung aja aku beli sama isi-isinya. Langsung aku bayar cash keras. Cuma 5 jutaan aja. Mari kita borong. Langsung aku borong sampai habis. Ayo guys kita cobain Ichitan Thai Milk Tea nomor 1 di Indonesia, langsung dari Thailand. Nggak perlu keluar negeri deh. Sekarang gantian suapin masnya. Oh my god guys, itu apaan nih spionnya? Ternyata ada Ichitan Thai Milk Tea versi saset sama kotaknya. Udah pada cobain belum? Ayo guys kita berbagi. Bisa dapetin Ichitan gratis selama setahun. Caranya simple banget, tinggal upload foto atau video di tuk-tuk Ichitan ini. Cuma sampai 30 September di Lotte Mart Bintaro.
Oh my god guys, katanya di balik tutup ringles ada sausnya. Setelah selama ini baru tahu. Ayo guys, mari kita borong. Langsung aja aku sama satpam aku ke supermarket. Kita bakalan borong semuanya. Tapi kata orang-orang yang ini ada sausnya. Langsung aja guys, aku beli semuanya. Aku beli semua variannya juga. Nih, tapi yang ini guys soalnya agak berat-berat gitu. Langsung aja kita tuang semuanya. Kita borong sampai satu troli. Sekarang udah sampai di rumah, mari kita unboxing. Nah, sekarang kita buka dari sininya. Kita lihat dalamnya kayak gimana ya. Ternyata masih kayak biasa. Tapi di kalengnya ada sausnya gitu. Ayo kita buka belakangnya. Kayak ada cairan gitu. Sambil buka 9. Lanjut part 2. Oh my god guys, katanya di dalam odol ada ginian. Penasaran banget, mari kita borong. Langsung aja aku sama satpam pribadi aku mau borong semua odol yang ada di sini. Kita beli semua variannya. Langsung kita buka semuanya. Aku penasaran yang ini, katanya di dalamnya ada hadiahnya. Ya ampun guys, banyak banget. Sekarang mari kita bayar. Aku percepat biar gak ada part 2. Kita unboxing odol pertama, yang warna hijau ini guys. Perasaan aku kayaknya ini gak ada apa-apa deh. Pas aku tekan-tekan ternyata beneran dong. Emang polos gak ada apa-apanya. Lanjut, kita ke odol yang kedua. Yang ini agak berat-berat gimana gitu. Oh my god, kaget banget. Ada emas. Tenang, kita lanjutin dulu aja. Yang ini tulisannya ada ekstra hadiahnya. Penasaran banget. Nanti kita cuci semua hadiahnya bareng. Beneran dong, itu ada apaan? Sambil langsung kita bilas aja yuk. Part 2.